Ipin, macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Hatilah. Jangan cemburu. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Isis dan saya Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang Opa pun terkejut. Nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut. Lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kau sedia. Satu, dua. Ram. Sarapan. Yalah. Rambut. Cakaplah. Cakaplah. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap. Akak carikan kita orang rambut palsu. Sampailah. Opa nak tidur lah.
Kalau lempah. Upa, Kak. Upin, Ipin. Amboi, amboi. Buah kelapa. Ini siapa? Aduh. Ya. Nah, terima kasih bagi kita orang pinjam. Tata tu. Bujarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai... Ish, tak boleh jadi ni. Eh, bertuah punya budak. Kemas kan? Goy-goy. Upin Ipin botak segak bergaya. Upin Ipin botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin botak bukan sebarang botak. Upin Ipin botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni penat aku beli dibuat macam nu je. Upin! Upin! Buat kerja sekolah. Pergi main tempat lain. Akak ada kerja sekolah? Kesian. Tengok kita orang. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Sekolah tutup. Tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Rose, pergi kedai beli barang dapur sikit. Sakitnya. Selamat korang. Baik, Opa. Jom, sedih. Hmm.
pakai penutup mulut ni? Nak ke mana? Dah ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan ni, Pink? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah, ya? Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk dan boleh bawa mati. Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Tu yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan, opah, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hai, Sen. Apa? Main? Mana boleh keluar? Tak nak lah. Nanti Kak Ros marah. Kita seronok, kan? Banyaknya barang akak beli. Yelah, tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19? Opa aja. Rose, sekarang opah tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, opah. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Rose dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang. Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu opah, kan? Opah jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi. Mula-mula, basuh beras sampai bersih. Lepas tu, letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap! Picit ni. Masak! Senang, kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu, betul? Macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Kawan-kawan, can you Tak tahu lagi ke? Perintah kawalan pergerakan akan diteruskan.